semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan membahas rencana pembangunan MRT ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas ya rencana pembangunan MRT fase 4 yaitu Fatmawati sampai dengan Taman Mini. Nah, di video kali ini ya kita akan melanjutkan membahas rute MRT lainnya yaitu rute Lebak Bulus Tangerang Selatan. Ya, mungkin teman-teman udah saksikan ya di layar teman-teman masing-masing yang warna kuning ini ya, teman-teman. Cuma memang mungkin banyak yang belum mengetahui ya bahwasannya untuk rute fullnya yaitu bukan cuma hanya sekedar dari Lebak Bulus sampai dengan Tangerang Selatan. Ya, teman-teman mungkin udah lihat nih, ini sampai ke Tangerang Kota, teman-teman, sampai dengan Karawaci. Nah, buat teman-teman yang belum mengetahui juga rencana pembangunan MRT yang saya sudah bahas di channel ini, ya ini saya merujuk pada perencanaan yang sudah pernah dibuat dari JICA ya, yaitu lembaga tentang pembangunan yang dibangun oleh Jepang yang memang membantu ya pembangunan-pembangunan di negara-negara berkembang ya. Yaitu lembaga internasional dari JICA ini. Nah, teman-teman kalau bisa lihat ya tampilan berikut ini. Nah, ini dia ya. Ini adalah rencana pembangunan MRT dan LRT yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Ada sekitar 21-an rute ya. Ada 21 dan berapa rute saya agak lupa tuh ya. Bisa cek aja videonya di channel ini ya, di video sebelumnya. Nanti saya akan tampilkan di video ini. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah yang warna coklat ya, teman-teman. Ya, warna coklat. Nah, itu adalah gambaran dari perencanaan pembangunan MRT fase 6 ya. Kalau di sini ini MRT fase 6 yaitu dari Lebak Bulus sampai dengan Karawaci ataupun Kelapa 2 ya. Itulah rute yang akan dibangun ya, rencana ya, baru rencana ya, dan kemungkinan akan berubah mungkin sekali ya dengan berjalannya waktu, dengan mungkin perubahan trase itu mungkin sekali. Tapi saya tertarik untuk membahas perencanaan pembangunan MRT fase 6 ini yang ada pada JICA ini. Oke, kita coba langsung bahas aja ya teman-teman. Kita balik lagi ke peta yang tadi. Nah, ini dia ya. Ini kita akan mulai dari area Lebak Bulus. Kita coba zoom out dulu ya buat teman-teman mungkin yang belum mengetahui ya jaringan MRT ataupun LRT yang akan dibangun ya, yang sampai hari ini yang sudah ada, akan dibangun, sedang dibangun ya, seperti ini bentukannya ya teman-teman. Nah, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Kita langsung mulai dari titik Lebak Bulus Grab ya, yang menjadi titik awal yang rencananya akan dibangun dari rute MRT fase ini ya teman-teman, yaitu Lebak Bulus sampai dengan Tangerang Selatan. Memang kalau yang saya perhatikan ya dari berita-berita yang beredar di media sosial, nampaknya yang paling digaungkan itu adalah rute Lebak Bulus sampai dengan Pondok Cabe ya teman-teman, bahkan sampai dengan BSD. Tapi padahal pada nyatanya secara keseluruhan itu bahkan sampai ke arah Tangerang Kota, yaitu di sekitar Karawaci. Oke, kita langsung aja ya teman-teman dari Lebak Bulus ini ya. Mungkin teman-teman Jaksel udah nggak heran ya, di sini sebenarnya ada jalur MRT ya. Nggak jauh dari depo nih ya, depo Grab ini yang memang jalur MRT-nya terputus. Nah, di sini ya, terputus nih. Memang ini akan seharusnya dilanjutkan ke arah Tangerang Selatan. Nah, kalau diperhatikan ya di sini ya, ini akan menyusuri jalan, ini kalau nggak salah ini jalan apa ya? Jalan Insinyur Insinyur H. Juanda kalau nggak salah ya, yang di sini ya. Nah, ini akan menyusuri jalan ini, teman-teman ya. Akan menyusuri jalan ini dan nantinya akan dibangun rasanya di median jalan. Tidak jauh dari Lebak Bulus Grab ya, ini akan ada stasiun pertama yaitu stasiun Sandratex ya. Nah, ini dia ya, stasiun Sandratex. Kalau di perencanaannya itu tuh namanya ya, stasiun Sandratex di jalan Insinyur H. Juanda ini. Nah, kita coba telusuri terus ya teman-teman. Ini tadi dari arah Lebak Bulus, kita akan mengarah ke arah selatan ya, mengarah ke arah selatan ya, menyusuri jalan ini. Ya, terus ya, ini kita akan bertemu stasiun berikutnya seharusnya ya. Nah, di sekitar Ciputat ya. Stasiun berikutnya di Ciputat yaitu stasiun UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Ya, ini dia ya. Ini akan menjadi stasiun kedua dari MRT fase ini ya, yaitu dari Lebak Bulus sampai dengan Karawaci. Ya. Stasiun keduanya. Kita coba telusuri lagi. Ini rasanya masih di jalan ini ya, jalan Insinyur H. Juanda nampaknya. Ya, bener gak sih? Seharusnya sih bener ya teman-teman. Oke, kita coba telusuri lagi ya, kita akan telusuri ya. Nah ya, bener ya, jalan Insinyur H. Juanda, menyusuri jalan ini terus, dan di sini
akan ada stasiun berikutnya, yaitu stasiun Pasar Ciputat. Ya, teman-teman Ciputat ya, pasti udah gak asing dengan Pasar Ciputat ya. Di sini direncanakan akan dibangun stasiun dari MRT fase ini ya, fase 6 ya kalau dari perencanaan JIC ya. Nah, dari Pasar Ciputat ya, ini akan mengarah ke arah selatan ya, tidak mengarah ke Jalan Arya Putra tapi mengarah ke Jalan RE Marta Dinata ya. Ini akan mengarah ke Jalan RE Marta Dinata. Ini akan terus menyusuri. Nah, di sini ada perpecahan ya, pastinya akan mengarah ke Jalan RE Marta Dinata yang jalur yang ini ya, teman-teman. Ini terus ya mengarah ke Dewi Sartika. Nah, di sini akan ada rencana pembangunan stasiun, rencana pembangunan Dewi Sartika Ciputat. Nah, di sini ya, teman-teman. Nah, terus kita akan menyusuri lagi ya, terus mengarah ke arah selatan. Ini sudah masuk arah Ciputat. Nah, di titik ini akan crossing ya, teman-teman. Akan crossing ke arah Pamulang ya di titik ini ya. Ini kalau dilanjutkan terus, ini kalau saya zoom out ya, seperti ini ya, saya zoom out. Ya, ini akan mengarah ke arah gerbang tol Pamulang ya, ke arah gerbang tol Pamulang. Dan di sini ada, kalau terus menyusuri ya, ini akan mengarah ke perempatan Gaplek ya, teman-teman ya, overpass Gaplek nih ya, teman-teman Pamulang pasti nggak asing lagi ya. Nah, tapi ternyata nggak sampai sana kalau dari perencanaan yang ini ya, teman-teman. Dari sini ya, dari Rumah Sakit Bunda Ciputat, ini akan crossing ke arah barat ya. Terus di sini ya, ini akan crossing juga dengan ruas tol Jor 2 yaitu Serpong Cinere. Dan di sini akan dibangun stasiun berikutnya adalah stasiun Situ Sasak ya. Ya, di sekitar jalan tol Serpong Cinere ini ya, teman-teman, Jor 2. Nah, di sini akan mengarah kembali ke median jalan ya. Ini jalan apa ya? Jalan Pajajaran ya, teman-teman. Ya, mengarah ke UMPAM ya, Universitas Pamulang. Ya, ini mengarah ke arah Universitas Pamulang di sini ya. Nah, di UMPAM inilah nantinya akan dibangun stasiun juga ya. Stasiun berikutnya itu stasiun UMPAM. Nah, di sini udah masuk arah Pamulang nih ya. Nah, ini akan melewati alun-alun Pamulang dan ini mengarah ke, nah, ini jalan apa ya? Jalan Siliwangi ya, teman-teman. Jalan Siliwangi. Nah, dari UMPAM ini akan ada stasiun lagi yaitu stasiun Pamulang Permai, tepat di depan perumahan ya nampaknya ya. Tepat di depan perumahannya, benar enggak ya, teman-teman? Nah, di sini ada stasiun Pamulang Permai ya. Kemudian kita terus menyusuri lagi Jalan Siliwangi ya. Terus mengarah ke arah barat. Ini kalau ditelusuri terus ya Jalan Siliwangi mengarah ke barat terus, ini akan tembus sampai dengan BSD ya, teman-teman. Nah, di sini akan ada stasiun berikutnya yaitu stasiun Pondok Benda. Nah, buat teman-teman yang mungkin mengikuti video saya ya tentang pembangunan jalan tol, saya biasanya kalau ke Tol Cijago lewat jalan ini nih ya, Jalan Siliwangi ya, dari arah sini nih, dari arah BSD ya, dari arah Serua ya. Di sini di Pondok Benda ternyata ya namanya ya. Nah, di sini akan ada stasiun berikutnya yaitu stasiun Pondok Benda. Nah, ini akan mengarah ke arah barat lagi ya. Ya, terus mengarah ke arah barat, mengarah ke arah Puspitek. Ini udah mengarah ke area Puspitek ya, teman-teman. Ini akan mengarah ke arah barat. Nah, di sini akan ada stasiun berikutnya ya, teman-teman. Stasiun UMPAM ya. UMPAM 2, Universitas Pamulang 2 ya. Jadi ada dua stasiun nih nampaknya nih ya, namanya dengan UMPAM ya, teman-teman. Di Jalan Puspitek ya, teman-teman. UMPAM 2. Nah, dekat Rumah Sakit Hermina Serpong ya, teman-teman. Nah, di sini akan ada perubahan arah ya, dari Puspitek ya, perempatan Puspitek ini ya, sebelum ke arah jalan muncul. Di sini akan ada dibangun stasiun berikutnya itu stasiun Puspitek. Nah, terus mengarah ke arah utara ya, mengarah ke Taman Tekno nampaknya ya. Ya, mengarah ke Taman Tekno. Nah, di sini udah masuk ke Taman Tekno nih nampaknya ya, teman-teman. Nah, ini dia ya. Di depan Jalan Tekno Wijaya akan dibangun stasiun Taman Tekno. Nah, kalau udah Taman Tekno ya, nggak jauh nih ya, pasti udah masuk ke arah Rawabuntu nih. Nah ya. Nah, ini akan berbelok ke arah utara ya, teman-teman. Jadi nggak nyusurin jalan lagi tapi crossing, kalau dari perencanaannya ini crossing ke arah Rawabuntu ya. Ini ada stasiun Serpong di sini ya, yaitu KRL ya, teman-teman, stasiun KRL. Nah, di sini akan bertemu dengan stasiun Rawabuntu ya. Di titik ini ya, teman-teman. Nah, ini yang kebanyakan saya lihat dari media massa ini rencananya sampai dengan Rawabuntu. Sebetulnya ini terus dilanjutkan, teman-teman, sampai dengan ke arah Tangerang Kota. Ya, dari Rawabuntu ini ya, ini terus menyusuri jalan raya Rawabuntu ya, mengarah ke jalan Palayangan ya, teman-teman, jalan Palayangan sampai dengan ke Pangeran Seribu nampaknya ya.
Nah, ini udah masuk ke arah Serpong nih. Nah, ini jalan tol Serpong Balaraja ya, teman-teman. Dan ini akan terus menelusuri jalan ini ya, teman-teman. Nah, menelusuri jalan ini terus ke arah Alam Sutra ya, ke arah Alam Sutra. Ini udah masuk ke area BSD ya. Nah, di sini akan ada stasiun berikutnya ya, di depan Mall Teras Kota nih ya, teman-teman. Serpong pasti dengar sini dengan Mall Teras Kota ada stasiun Lengkong Gudang. Ya, stasiun Lengkong Gudang. Ya, kalau dia perencanaannya akan dibangun stasiun Lengkong Gudang di titik ini. Nah, ini kita terus mengarah ke utara ya. Menyusuri, tetap menyusuri jalan ini, dan di sini ada ITC BSD. Ya, ada ITC BSD. Kita akan terus menyusuri ya pembangunan relnya nampaknya kalau di titik ini ya. Kalau saya bisa menduga-duga nampaknya tetap memakai median jalan ya, teman-teman, yaitu elevated. Nah, di sini akan ada stasiun berikutnya lagi ya. Tadi di stasiun Lengkong Gudang, di sini ada stasiun Lengkong Karya. Ya, di perapatan ini ya, yang mengarah ke perumahan BSD di sini juga ya. Ini perapatan di sekitar sinilah ya, teman-teman. Lengkong Karya, dan terus ini terus menyusuri ke arah utara kembali ya, mengarah ke Alam Sutra ya, teman-teman. Ini jalan ini ya. Terus menyusuri jalan utamanya, dan di sini ada stasiun lagi yaitu Pondok Jagung. Nah, kalau dari Pondok Jagung udah nggak jauh lagi nih dengan Alam Sutra ya. Tapi nampaknya nggak masuk ke area Alam Sutra, teman-teman. Kita coba telusuri ya. Nah, bener kan? Di sini akan berbelok ya, crossing lagi ke arah barat ya, teman-teman. Nah, di sini kan Alam Sutra ya. Ini Alam Sutra ya, bundaran Alam Sutra. Sebelum bundaran Alam Sutra ini berbelok ke arah kiri ya, ke arah barat ya. Masuk ke perumahan Paramon ataupun Gading Serpong nampaknya. Nah, di titik ini, teman-teman. Ya. Ini masuk ke arah sini ya. Ini nampaknya sih kalau saya perhatikan ini pintu belakang perumahan Paramon ya. Bener gak ya? Kalau diperhatikan ya. Nah, ini nih biasanya saya ada pintu belakang di sini nih ya, teman-teman. Nah, ini tapi crossingnya di titik ini nih ya. Ini kayaknya masuk ke perumahan Gading Serpong sih. Nah, ini terus mengarah ke barat. Nah, di sini akan ada stasiun kembali yaitu stasiun Summarecon Serpong. Ini ada Mall Summarecon ya, teman-teman. Ada Mall Summarecon, direncanakan akan dibangun stasiun Mall Summarecon Serpong di titik ini ya, teman-teman. Nah, terus mengarah ke barat. Ini nampaknya kita akan sampai ke arah Kelapa 2 ya. Ya, sampai di sini sebelum keluar di pintu gerbang ya, akses perumahan Gading Serpong di sisi baratnya. Ini crossing kembali ke arah utara, teman-teman ya, ke arah Kelapa 2 ya, ke arah Karawaci ya, crossing seperti ini kalau dia perencanaannya. Nah, kita akan terus menyusuri dan berakhir di area Karawaci ya. Ini pintu gerbang tol Karawaci ya, teman-teman, yang memang nampaknya di titik ini juga ya ada juga dibangun MRT ya. Fase lainnya itu fase 3 dari Balaraja sampai dengan Cikarang yang akan dibangun juga, yaitu stasiun Kelapa 2 ya. Nampaknya sih seharusnya connect ya. Kalau dari perencanaannya ya, teman-teman, seharusnya connect nih ya, stasiun Kelapa 2 MRT fase 3 dengan Kelapa 2, stasiun Kelapa 2 MRT fase 6. Nah, iya, kalau tadi kita sudah bahas ya jalur pembangunan MRT fase 6 ini ya, dari Lebak Bulus sampai dengan Tangsel versi JICA. Nah, sekarang saya mau singgung ya trase ataupun jalur pembangunan Lebak Bulus Tangsel yang sempat dirilis oleh MRT Jakarta ya, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman saksikan ya yang warna merah ya, sebetulnya ada beberapa modifikasi begitu ya jalurnya. Jadi tetap sebagian besar memakai jalur yang sudah direncanakan oleh JICA, tapi ada beberapa titik yang sepertinya berbeda. Seperti contohnya di sini ya, teman-teman. Nah, kalau tadi dari perencanaan JICA itu dari stasiun Dewi Sartika itu mengarah ke arah Pamulang langsung gitu ya. Tapi kalau versi dari perencanaan dari MRT Jakarta yang sempat dirilis itu langsung menuju ke Jalan RE Marta Dinata ya, langsung ke Pondok Cabe, melewati perapatan ya, gaplek ya, teman-teman di sini. Nah, disinilah yang nantinya dikabarkan dibangun stasiun Pondok Cabe. Nah, ini kalau versi MRT Jakarta ya. Ya, mungkin memang sampai hari ini kita belum tahu nih. Katanya sih ditargetkan 2024 akan dibangun ya. Pemkot Tangerang Selatan berusaha untuk agar 2024 bisa dimulai pembangunannya. Tapi kita lihat nanti perkembangannya ya. Nah, dari Pondok Cabe ini diteruskan ya sampai ke stasiun integrasi, yaitu di Terminal Pondok Cabe. Ya, dari stasiun Pondok Cabe ini di perapatan gaplek ini akan menyusuri Jalan Dr. Setiabudi. Nah, terus menyusuri jalan ini jalan yang biasa saya lewati nih kalau ke Tol Cijago ya, meliput Tol Cijago nih ya. Nah, di sini perapatan atau pertigaan ini ya langsung bertemu lagi dengan
Pamulang di sini. Jadi ketemu di sini juga ujung-ujungnya ya. Nggak ke Sawangan ya teman-teman. Tapi ke arah Pamulang lagi ya. Di sini akan ada stasiun lagi ya, stasiun Umpam di sini. Nah, ini ada perubahan di titik ini ya. Ada pergeseran trase lah bahasanya ya. Tapi rasanya kalau saya perhatikan ya, lebih memungkinkan yang warna kuning ya teman-teman, iya gak sih? Untuk dibangun jalur pembangunannya, walaupun memang di jalan RM Artadinata ini jalannya lebih lebar begitu ya, atau lebih lebih memungkinkan lah mungkin ketimbang harus lewat sini karena akan dibangun di median jalan, walaupun nanti akan mengalami kemacetan ya pastinya ya di sekitar daerah sini ya. Nah, kita lihat nanti aja lah perkembangannya ya seperti apa ya. Nah, dari sini baru menyusuri lagi jalan Siliwangi ya teman-teman. Nah, selain di titik ini perubahannya, ada juga di sisi sebelah barat yaitu di sekitar Taman Tekno. Nah, di sini nih ya. Kalau di sini sama kalau saya perhatikan ya dari yang dirilis MRT Jakarta. Nah, di Taman Tekno ini ada perubahan yaitu memasuki area Taman Tekno ya. Jadi dari stasiun Taman Tekno ini langsung masuk ke arah sini, kemudian melewati jalan raya di sekitar sini ya teman-teman. Ini jalan raya apa ya, saya agak lupa ya, jalan raya ini ya, jalan apa nih tadi nih, jalan Ciater Barat ya teman-teman. Jalan Ciater Barat nanti ketemu juga di Rawabuntu ya, di stasiun Rawabuntu. Kalau versi JICA melewati jalan di titik ini kemudian langsung crossing ke arah stasiun Rawabuntu, tapi kalau dari versi MRT Jakarta ini berbelok dari Taman Tekno ke arah timur ya, masuk ke area Taman Tekno, kemudian masuk ke jalan raya di sekitar sini ya teman-teman. Nah, masuk langsung melewati jalan raya Rawabuntu. Nah, itu yang sempat dipublish oleh MRT Jakarta untuk trase MRT, jalur MRT Lebak Bulus Tangerang Selatan. Nah, sebetulnya di Rawabuntu nanti memang dikabarkan ada fase berikutnya ya, fase 3 ya, Rawabuntu apa ya kalau nggak salah, Rawabuntu Bandara Soekarno-Hatta nampaknya ya, ke arah Tangerang Kota ya. Nah, mungkin yang di titik ini yang dari JICA belum sempat dipublish ya, memang rencananya mungkin baru sampai Rawabuntu. Tapi kalau secara keseluruhan yang seperti tadi teman-teman sudah saksikan di awal, ini perencanaannya sebenarnya sampai ke arah Tangerang Kota ya teman-teman. Ya, paling ini yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Mungkin banyak yang belum tahu dari jalur pembangunan, rencana pembangunan MRT fase 6, yaitu dari Lebak Bulus sampai mengarah ke arah Tangerang ya. Jadi kalau ruas MRT ini benar-benar dibangun ya, saya juga sebagai warga Tangerang, pastinya kalau mau ke arah Tangerang Selatan, kalau ruas MRT ini dibangun sih lebih enak sih seharusnya ya. Jadi bisa langsung motong begitu ya, daripada harus berkendara dengan kendaraan pribadi. Nah, tapi dengan adanya perencanaan ini tidak menutup kemungkinan ya trasenya akan berubah ya teman-teman. Tapi saya tertarik untuk membahas dari perencanaan dari JICA ini. Ya, seperti ini ya teman-teman, ada 18 stasiun yang akan dibangun, direncanakan dibangun sepanjang dari Lebak Bulus sampai dengan Kelapa 2 yang akan melewati Tangerang Selatan. Ya, untuk total panjangnya saya sendiri belum mendapatkan informasi karena sangat mungkin sekali trase ini akan berubah. Tapi yang sampai hari ini beredar ya dari perencanaan ini ya seperti ini ya teman-teman, jalur yang dilewatinya dan stasiun yang akan dibangun. Oke, paling videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Mungkin di next video kita akan membahas ruas MRT lainnya ya. Bisa tulis di kolom komentar ruas MRT mana lagi yang akan kita bahas jalur pembangunannya. Bisa tulis saja di kolom komentar ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.